Baswa juga 3 ekor juga double track. Kita sama Mas Heru. Guys, Pak Bambang strike, guys. Muncul. Hah? Muncul. Wes. Mocel, guys. Ini strike yang ketiga apa kedua kali. Udah berkali-kali ding, teman-teman. Ini belum tahu ikannya berapa besarnya, tapi udah kelihatan melawan terus ini, teman-teman. Lihat. Waduh, mantap. Wih, dua ekor teman-teman. Nih, dua ekor ternyata teman-teman. Yang satu lumayan besar, yang keduanya sedang, ukuran sedang. Oke teman-teman, lanjut. Teman-teman, kayaknya dapat lagi di strike. Tadi terasa ikannya melawan teman-teman. Melawan ikannya. Oh, gak kena teman-teman. Ternyata hansong. Coba semua. Oke teman-teman, ini strike lagi. Semuanya. Dua ekor. Weh, ini, dua ekor. Ada dua ekor ini teman-teman. Strike dua ekor sekaligus ini. Sulit banyak mau. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ayo. Mayan, anaan diguyut tanggane ora apa-apa. Yang penting itu. Nah, yang penting ki poin, guys. Ini kok cedak banget tuh. Ayo. Ini tak video ki ngoceh banget. Guruku manten jos. Guys. Tiga, guys. Tiga, guys. Wah. Tiga sekaligus. Ini juga, weh. Ini teman-teman. Baswa juga tiga. Tiga ekor juga double track. Kita sama Mas Heru pas barengan. Oke, siap.
teman-teman. Ternyata strek lagi. Setelah sekian menunggu sekian detik belum enggak strek, sekarang strek lagi teman-teman. Tapi belum tahu besar apa ikannya. Ada dua teman-teman, dua ekor. Ini teman-teman lihat, mantap. Dos kandos, wih. Tenang, ini baru saja diganti. Ini apa mata kainnya langsung dapat strek dua ekor. Kita lempar lagi teman-teman. Hari semangat, tapi nggak lapar, semangat terus ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Muka dapat yang besar, babon teman-teman. Ini babon-babon tapi 2 tahun lagi. Kita tetap semangat, berjuang terus, jangan menyerah. Ini kesempatan yang sangat langka, baru pertama sebab petualang mancing di tengah-tengah lautan sama Mas Heru Bondol dan Mas Bambang dari Kendal yang punya lumintu apa? Sus. Lumintu sus. Ada boot, ada toko sepatu dan martabak. Mancing di wilayah Kendal bisa dihubungi, Lumintu Boot sama tekongnya Pak Surahman. Ini juga nomor HP-nya sudah ada di situ, teman-teman bisa dihubungi. Dan pelayanannya sangat memuaskan. Tekong handal ini, teman-teman. Saya jalan sampai nggak mabuk sampai tengah lautan ini. Terima kasih Pak Tekong. Jangan kapok, dan besok gak mungkin kapok. Bisa kesini lagi. Oke, siap. Pengalaman pertama ini. Kelihatannya strike lagi nih teman-teman. Mantap. Mantap, dos kandos. Di bawah lari kemana-mana ini teman-teman. Teman-teman lihat, apa nyangkut? Nyangkut. Ternyata sangkutan sama yang lain teman-teman. Tak kira dapat ikan yang besar, babon malah nyangkut ikan yang ada kakinya juga itu. Tangkap sebelah biasa. Sekarang udah strike lagi nih teman. Nih semakin siang semakin banyak yang makan nih teman-teman. Sekarang udah strike. Babonnya pak ya? Babon. Babon. Belum tahu jumlahnya berapa tapi sudah strek ini karena masih arit tadi habis hujan. Bentar pak. Ada 4 ekor teman-teman ini. Dapat satu ini joran tapi dapat 4. Ada 4 mata pancing jadi dapat 4 ekor ini teman-teman. Lihat. Ini semakin siang semakin bagus. Mantap. Kita lanjut terus. Oke, let's go. Lanjut terus. Dapat 1 ekor lagi teman-teman. Ini lihat. Dapat 1 ekor lagi nih teman-teman. Nah, oke, mulai dapat 1 ekor lagi nih teman-teman. Nih, setrek 1 ekor babon 3 tahun lagi. Aduh.
Dimuri nek ora njajak dimuri. Trek guys. Alhamdulillah dapat banyak ini. Sampai berat sekali ini teman-teman. Kelihatannya ada 4 ekor ini. Wah, melawan ikannya. Ikannya melawan ini teman-teman. Wah, betul teman-teman, ternyata banyak sekali ini teman-teman. Tuh, 2 ekor. Wah, lumayan. Terpasangin berat malahan. Pasti strike double strike guys. Oh, ini satu ekor teman-teman. Siji, loro, telu, papat, limo, enam. Nanti itu. Kedua. Tenggelamkan lagi, menolong ikan yang tenggelam di laut dalam. Oke, langsung maju. Kira nembeng ini papat atau lima? Empat. Dua truk, mantap. Masih di sekolah, lalu ini ngontok, guys. Ujian strike piro meneh iki yo double strike teman-teman. Woi, kelihatannya besar ini teman-teman, babon ini teman-teman. Ikannya yo, melawan kita ini. Sama-sama ya. 1 2 3 4. Ya, Pak Suha berapa? Ini belum kelihatan. 2 ekor. Aduh, 1. Malah ya, 1 lepas teman-teman. Cuma 2 ekor tapi lumayan. Yang satu lepas. Ini teman-teman pakai bulu. Nih. Tapi bulu bukan bulu mata teman-teman, ini bulu ayam. Langsung kita lempar lagi. Strike teman-teman, strike lagi, strike kayak mancing di kolam teman-teman. Wah, double strike nih lagi ya, strike lagi nih. Yuk. Nah, ini mulai panen. Oh, 1 ekor teman-teman. Ini belum. Oh, 2 ekor. Banyak. Cuma 1 ekor. Semoga dapat yang babon nanti.
Ini spotnya tepat sekali, ikan hitam cuma ngumpul lagi berembuk. Sebentar lagi spot apa trek lagi teman-teman. Wih, trek. Trek lagi teman-teman. Waduh, malah lolos. Pulang ke sini mah. Wis apot malah malah enteng maning. Waduh, malah dicokot. Tuh. Dimakan ikan ini, teman-teman. Dimakan ikan sama timahnya ini langsung putus teman-teman ini. Kelihatannya dapat beberapa ekor tapi langsung dimakan. Lalu dijangkar ya, orang satu-satu lebih foto yang bau. Satu, dua, tiga, empat. Wow. Dapat empat ekor ini teman-teman. Nih lihat. Mantap. Nama tamu. Lagi kita dapat yang banyak. Daftar belum Pak? Buka lagi Pak, buka lagi Pak, buka lagi Pak. Hah? Reel buka lagi. Tuh. Dah tutup. Belum, belum. Dah tutup. Belum, dua putaran aja. Jangan nggak tinggi, belum dikit. Udah. Berat sekali teman-teman.
kelihatan lalu itu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pokoknya teman-teman dapat satu, dua, empat, lima ekor teman-teman. Nah teman-teman, mancing hari ini pakai kapal boot Lumintusius di Kendal. Kalau teman-teman yang ingin mancing di wilayah Kendal, hubungi Lumintusius Kendal, tekongnya Pak Surahman. Sutarman apa Surahman? Surahman. Surahman. Jangan lupa teman-teman, ini nyaman sekali karena masih baru dan kapal besar ini, perahu besar. Nyaman sekali dan di tengah-tengah juga ada payungnya ini teman-teman, paranet peredam panas, tapi lumayan teman-teman. Ini suatu petualang, baru pertama kali mancing di tengah-tengah laut tapi gak kapok. Teman-teman dari Kendal itu ada beberapa tahun itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantap, tarik lagi teman-teman. Banyak banyak. Wah, langsung. Wah, semangat makan ini.
like ya guys, like, komen. Oke, yuk mantap mantap Tairu. Teman-teman, lumayan nih, ada beberapa ekor tenggiri yang kita selamatkan nih dari tenggelam, dan masih banyak lagi ikan-ikan kecil, ada ikan banyar, terus tembang, tongkol, selar. Cuman ya lumayan lah, pokoknya cukup lah buat makan satu RT. Cuman tenggirinya ya cuman berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuma 8 tenggirinya yang kita selamatkan dari tenggelam. 8 ekor guys. Pokoknya yuk kita buru-buru pulang ke darat. Oke. Yuk. Let's go. Let's go. Yo guys. Pak Soa mandi di depan kering, tapi Pak Soa nggak berani karena hentakan ujung perahunya lumayan juga. Oke guys, oke lur, oke teman-teman, kita cabut dulu, see you. Menyelamatkan ikan hari ini. Guys. Hasil tadi mana, Pak? Hasil ya. Ini tenggirinya. 1 2 3 Ini juga sabon nih, 4 tahun lagi. Trek pertama ini. Ada selar, ada tebang. Tebang. Oh, nice.
dasar ini. Nah iya iwak apa ini? Iku kerapu, kerapu batu yo. Sing orang ngerti jenenge iki. Kecil tapi unik. Enggak tahu namanya. Di mana Pak Soa? Pengalaman masih ke tengah kompar-kompar. Senang. Luas mantep. Yuk buat teman-teman yuk yang pengin mancing ke laut di area Kendal, jangan lupa Min. Lumin to shoes good. Kapten kapal apa? Surahman. Surahman. Nomor HP-nya ada di sini nanti ya. Yes. Oke, teman-teman, Surahman. Enaknya dia baik yo, banyak.